Hello. Yes. Bersama dengan saya Nana Mahazan untuk HTV. Hiburan je. Okey. Okey, tak ada. Hiburan je. Okey, tentunya kalau anda baru saja menonton HTV, inilah episod kedua kami yang tak tahu apakah itu HTV. Kita nak bercerita sikitlah HTV ini. Kita akan persembahkan kepada anda pengisian-pengisiannya yang terkini, yang sensasi di laman sosial yang diperkatakan oleh netizen-netizen. Sebab kita sukalah nak kongsi apa-apa yang tengah terkini sekarang ni kan. Okey, dan di kesempatan ini juga sebenarnya saya dan juga HTV ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua yang menonton ni, yang menyambut tahun baru Cina tahun ini. Kongsi Fa Chai Sin Yang Kuai Le. Semoga tahun ini meriah, meriah dengan sambutannya. Dan yang paling menariknya kalau kita dekat Malaysia ni kan, tak kisahlah kita Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan, Dusun, semualah, semua boleh sambut pelbagai jenis perayaan dan tentunya meriah dengan pelbagai perayaan yang ada dekat Malaysia. So, untuk semua yang menyambut tahun baru Cina, ingat sambil makan-makan juga, makan kena berpada-pada. Makan limau, jangan banyak sangat. Nanti sakit perut pula. Makan, mata, minum air, makan. Sekatilah. Okey, dan hari ini juga kalau anda baru saja menonton, tak tahu apakah hashtag kita. Hashtag kita HTV. Tanda pagar kita HTV. Boleh hantarkan tweet kalau nak dipaparkan di kaca TV anda. Dan juga boleh ikuti laman sosial kami di Instagram dan ataupun di Facebook, Hiburan TV RTM. Ataupun di Twitter, Hip TV RTM. Jangan lupa, kena ikut sekarang. Kalau tak ikut nanti kakak... babak. Tak adalah, janganlah macam tu. Jadi, kita akan dari semasa ke masa kalau ada tweet yang itu kita akan pasang. Kita akan layangkan di kaca TV. Okeylah. Sekarang ni kita nak ambil kesempatan ni juga. Kita ingin mengucapkan salam takziah sebenarnya kepada keluarga Abang Faizal Uzay ataupun lebih dikenali dengan Lok Yu atas pemergian arwah baru-baru ini. Baiklah, kita pun tak nak cakap lama-lama. Kita nak terus ke segmen kita yang pertama iaitu Carta HTV. Baiklah, untuk Carta HTV, apakah tiga cerita yang trending? Carta nombor tiga, Kak Lina Pompom berkahwin dengan Papa Awan Nano. Wah, Papa Pompom, Papa Pompom. Pak bum-bum-bum-bum-bum gembiranya. Tapi yang menariknya perkahwinan ini daripada perkahwinan-perkahwinan yang lain. Sebab apa tahu? Sebenarnya Ellie Mazlin ini telah pun merahsiakan, menyembunyikan wajah bekas kekasih dia lah. Sebab ada sekarang suami kan. Bakal kekasih dia lah masa tu setahun. Okey, setahun disembunyikan wajah Papa Awan Nano tu. Tapi sekarang ni telah pun selamat diijab kabulkan baru-baru ini di Dewan Merdeka PWTC pada tanggal 18 Januari lalu. Okey, yang pentingnya juga katanya majlis tu ditemakan, bertemakan malam bulan di pagar bintang. Dinikahkan oleh ayahandanya sendiri, Syed Hanafi Syed Abdullah, kira-kira jam 9 minit malam. Memang sangat-sangat meriah dan kek kahwin dia pun memang viral. Ada waterfall. Itu nombor tiga lah. Sekarang kita nak ke carta nombor dua. Fasha Sanda sah hamil. Alhamdulillah. Saya pasti ramai sebenarnya peminat-peminat Fasha Sanda yang gembira dengan berita ini. Fasha Sanda yang merupakan isteri juga untuk Aidil Aziz telah pun dilihat di majlis perkahwinan Ellie Mazlin tadi yang merupakan seorang gadis dulang. Lepas itu dia mengenakan busana yang menampakkan baby bump dia. Jadi dengan itu lebih menebalkan lagi spekulasi yang Fasha Sanda ni memang hamil. Tapi memang dia pun dah sahkan juga. Jadi kita tumpang gembira. Orang lain semua yang datang ke majlis tu memang tak lepas pandang nak tengok Fasha Sanda yang memang cantik berseri-seri. Okey, kita ke carta yang pertama. Aduh,
Aduh. Apa cerita ni? Ni cerita pasal Datuk Hatan kurang senang dengan Datuk Sri Alif Syukri. Ini adalah gara-gara yang mana Datuk Sri Alif Syukri telah pun memuat naik satu video temu bual bersama dengan Puteri Balkis, yang mana video itu telah pun tular ataupun viral disebabkan jawapan yang diberikan oleh Puteri Balkis tersebut. Puteri Balkis tu bila ditanyakan soalan daripada Datuk Sri Alif Syukri, tanya kalau kita berikan wang sebanyak RM100,000, Puteri Balkis nak buat apa? Puteri Balkis menjawab antaranya adalah ingin membuat pelaburan pertukaran wang asing ataupun forex. Jadi netizen ni pun macam tidak setuju dengan jawapan Puteri Balkis tu, katanya patutlah lebihkan kepada pelajaran ataupun perubatan. Susah jugalah kan kita nak cakap kadang-kadang ni, kalau kata bila tangan kanan memberi, tangan kiri pun patutnya tak payah tahu. Gitulah lebih kurang pepatahnya, ya tidak? Dan apa pun kita cakap selamat pengantin baru lagi kepada Kak Lina Pompong. Juga all the best kepada Fasha Sanda. Semoga kandungan kali ini sehat, selamat dan dapatlah baby yang comel. Tengoklah mak dia dengan ayahnya. Comel. Okeylah, kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang kedua. Jangan pegang TV, duduk je situ minum air sekejap. Kita akan kembali selepas ini di segmen yang kedua di HTV. Hiburan je. Kembali lagi di HTV. Jangan lupa untuk hashtagkan HTV di Twitter dan ikuti kami di laman sosial Hiburan TV RTM untuk Facebook dan juga Instagram. Kalau dekat Twitter, Hip TV RTM. Bersama dengan saya lagi, Nanam Hazan, kita ke segmen Apa Cerita dan bersama dengan Dung Dung Chang. Nampak? Nampak macam tarian singa. Semua dengan Tombol Rich ini, saya ada dua selebriti hebat yang akan bersama dengan saya. Nak tahu siapa? Tunggulah kejap. Dah dapat teka belum? Kalau ikuti kita orang dekat Instagram atau Facebook, mesti dah tahu dah siapa tetamu kita. Jadi saya nak ucapkan selamat datang Dr. Su Winsy dan juga Douglas Lee. Kongsi Fachai. Apa khabar Kongsi Fachai? Halo. Selamat tahun tikus besi. Tikus besi. Tahun ni tikus besi. Bos, kita tahu tikus ada besi, ada tanah. Ada tanah. Ada api dan air. Okey, tapi tahun ni besi. Yes. Keras, tung. Apa khabar? Khabar baik, Kongsi Fachai. Sini kau. Timah. Besi mana ada tung-tung? Tak ada ke? Besi tung-tung. Besi tuk-tuk. Ting-ting. Cari sekali lagi. Okey, macam mana perayaan untuk Dr. Su Winsy dan juga Douglas Lim? Tahun ini macam mana? Tahun ini sebenarnya Winsy tak meraihkan Tahun Baru Cina selama 2 tahun. Sebab saya baru balik daripada Spain. Yeah, wow. I was training untuk my second master. Right. So tahun ini baru saya merayai kat Malaysia. Mesti rindu 2 tahun sangat tak raya. Rindu. Kejap, sebelum tu ni apa? Lupa pula nak tanya ni, dia pegang. Tengok. Ini khasnya untuk RTM yang Winsy tulis untuk kaligrafi. Yang bermakna kemeriahan dan prosperity untuk selama tahun baru ini. Okey, kita nak tanya Douglas. Douglas boleh baca tak ni? Tak boleh. Ini renal. Okey, kalau kita tengok ni sebenarnya yang sebelum kita framekan, sebelum kita bingkaikan, ini yang Dr. Su Winsy tulis. Okey, sebenarnya tulisan tu macam mana nak sebut dia tu? Chun man ren jian. Ulang. Chun man ren jian. Ini ren, saya tahu ren. Ren, you know right? 1, 2, 4 tak tahu. 3 saya tahu ren. Ren, chun man ren jian. Chun man ren jian. Douglas Lim, awak ni... Sekolah Rendah Kebangsaan, Jalan Pasar 1. Jangan marah saya. Patut tak pandai baca ni. Banana. Okay. Mungkin Douglas boleh ceritakan sikit perayaan tahun ini macam mana? Sama macam tahun lepas dan tahun sebelum itu. Saya pergi rumah mak bapak saya dekat Ceras. Lepas tu itu untuk Chinese New Year Eve malam. Makan. Okay, makan besar. Dan then next day Chinese New Year dia pergi rumah dia lagi. Sebab dia suka kami pergi rumah dia. Yelah, makan, raya. Dan pergi Sungai Long. Saya punya bapak punya elder brother. So uncle pertama. So semua kena pergi rumah dia. Dia paling besar mah. Faham? So pergi sana. Lepas tu pergi Kepong.
Isteri punya first auntie kata sama dia. Then lepas tu pergi bangsa. Sajalah. Okey, tapi sebenarnya perayaan Tahun Baru Cina ni, kalau kita dekat Malaysia ni, bukan kaum Cina je yang sambut. Saya rasa macam saya punya keluarga pun sebenarnya, sebab suami saya separuh Cina, separuh India. Kahwin saya Melayu. So, kita semua pun sambut. Multiracial. Kan? Ada tak kawan-kawan peminat-peminat selain daripada bangsa Cina datang? Ada. Saya punya ada banyak yang fan-fan Melayu yang kongsi-kongsi tentang saya ataupun datang untuk ambil limau. Datang ambil limau. Ampau tak ada? Ampau saya belum kahwin. Tak boleh bagi. Tak boleh bagi. Saya single. Dia boleh ambil. Dia boleh ambil? Saya sudah kahwin. Tapi sebenarnya limit umur berapa sebenarnya tak boleh ambil? Tak ada limit. Itulah masalah peraturan ini. Peraturan kahwin baru boleh bagi. Jadi saya tak nak kahwin saya dulu. Saya nak bentangkan di parlimen. Ini peraturan patut ditukar. Tak, tapi sebenarnya, okay, kalau kata kita tak kahwin, sampai umur berapa baru kita tak dapat? Sampai bila-bila? Sampai you kahwin. Sampai kahwin. Wow, lepas tu you bawa bagi. Then kalau kahwin kan, then mungkin maksud jadi tak kahwin. Tak tahulah apa masalah ke tak kahwin. Boleh ambil lagi. Ambil lagi. Oh, kalau tak jadi kahwin, dapat. As long as pada masa itu single. Tak kahwin. Single. Wow, bestnya peraturan ini. Jadi ramai langsung orang tidak sekitar adil. Douglas Lim, berapa lama sebenarnya? Berapa lama pula? Berapa banyak ampau yang dikeluarkan? 11 tahun saya sudah keluarkan ampau. 11 tahun? 11 tahun berturut-turut. Tahun ini berapa agaknya amount? Setiap tahun is around 3-4. Ribu? Ribu, ya. Okey. Ini sudah kahwin. Tak boleh. Okey, nak tengok sebenarnya video Douglas Lim menyediakan ampau yang kita tengok. Boy. Nampak? Ini video di Instagram yang menunjukkan rasa tidak puas hati. Berapa ringgit ya? Tak puas hati langsung ya? Okey, berapa sebenarnya letak dalam kalau budak-budak lah, kanak-kanak berapa? 5 atau 10. Okey, 5 atau 10. Family 20 ke 50. Oh, okey. Oh, ada umur ke? Kalau anak saudara yang macam adik saya punya anak, lebih lah. Anak saudara lebih sikit lah. Kalau orang datang, sikit lah. Kalau kita pulang pada saya suka dia orang atau tak lah. Tengok relationship. Jujur. Ni sangat jujur. Saya suka. Oh, tak suka tak dapat angpau. RM2 lah. Ada macam angpau yang berlainan color kan. Supaya you tahu bagi apa. Sebab dalam ada 5 sebab saya tengok ada tulis mak. Ada tulis. Ada mark kat situ. Kadang-kadang mak ataupun angpau jenama lain lah. Ampau jenama. Baik, kita nak tengok ampau jenama mana nanti. Kita nak tengok dekat beg Douglas Lim. Kita akan ke segmen yang seterusnya. Terima kasih kepada Douglas Lim dan juga Suwinsi. Kita akan kembali selepas ini bersama mereka. Sekejap lagi ujung-ujung. Kita akan ke segmen apa yang viral. Kasih bacai. Alright, thank you. La 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 la.
kucing tu comel, abang bomba pun comel. Alah. Tapi abang kena cakap tahniah kepada pihak bomba Malaysia sebenarnya. Video itu telah pun trending ataupun viral di social media baru-baru ini apabila sebenarnya Instagram, pemilik Instagram The Dodo sebenarnya telah pun memuat naik klip video ini dan mendapat banyak sangat like dan komen daripada netizen, yang mana sebenarnya Jennifer Aniston, pelakon Hollywood yang terkenal tu yang ada lebih 25 juta pengikut di laman sosial ni, telah pun like video tersebut. Syabas bomba Malaysia kita. Alright, kita akan kembali sebelah sini. Jangan ke mana-mana. Terus menonton HTV Hiburanja. #HTV. Ha, jangan lupa kalau anda tengah menonton HTV ni, #HTV, boleh tweet banyak-banyak. Kalau ada pandangan, komen dan sebagainya pun boleh diberikan kepada kami di laman sosial. Sekarang kita dah masuk ke segmen kegemaran saya. Sama ya, baju dengan logo kan? Sebab tu saya duduk kat sini. Zone Indie, yang mana kali ini kita nak bawakan anda bakat baru daripada Melaka. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor Bahru. Tak payahlah, panjang-panjang sangat kan nanti orang tukar. Jangan sabar. So, Zone Indie kali ini band dari Melaka dan beri nama Hanging Drop. Kalau nak tahu apa ceritanya, jom kita tengok yang telah pun disediakan dan diterbitkan oleh RTM Melaka. Let's go. Hai semua, saya Ice. Saya Wayne. Saya Kenneth. Dan kami ialah Hanging Drop. Drop Hanging. Okay, kami ialah Hanging Drop. Cara penubuhan band kami ini, kita band ni mula ditubuhkan pada tahun 1995. Saya rekrut orang. So start dengan kawan-kawan lah. So tanya kawan, kawan saya kata saya nak buat satu band. Mula-mula yang kawan-kawan ni dia macam nak tak nak lah main dalam band ni. Habis main lama-lama, dia rasa sedap pula, syok pula. Tu yang tu jadilah satu band. So saya masih tetap nak teruskan perjuangan ini. Kenapa pula si Kena, so you nak tak jadi Amir drama? Pasal saya tahu dia drama yang bagus. So dia pun okey. Pasal saya pun tanya si Wayne, ni dia basis yang bagus. Basis number one. Kita cuba dulu, kita praktis dulu. Pasal kita dapat rasa keserasian kita semua. Pasal itulah terbentuknya band kami sampai sekarang. So music underground ni biasanya bukan jenis yang komersial, jadi memang tak keluar radio biasa. So biasa kalau ada orang yang dengar pun dari YouTube, dari member-member yang recommend macam tu lah. So ada soalan ni dia tanya pasal biasa band-band underground ni, band-band indie ni, dia apa kata bukan semua kaum yang meminati lagu-lagu seperti ni. Okay, buat pasal sekarang memang music indie dia lebih besar, dia lebih berjaya. Okay, dah di kalangan orang-orang Melayu. Okay, cuba kalau dari bangsa Cina, bangsa India, akhirnya ni memang confirm dia kurang sikit. Buat masa sekarang kita nak buat lebih banyak lagu, kita nak buat lebih banyak persembahan, kalau boleh nak dapatkan lebih ramai peminat, dan juga dapat berjumpa dengan peminat-peminat semua, tak kisah mana-mana lah. Janji ada peminat, kita akan sampai. Saya harap untuk future kan, kita dapat mensebarkan di tempat lain, ada gig, konsert yang buat macam ni, kita boleh rekod lebih banyak lagu lah. Tangling, dangling.
Ah, untuk zone indie kali ini, band sebenarnya kalau kita ingat band-band indie ni semua macam muda-muda, tapi itu macam pertengahan, macam umur-umur saya pun masih lagi berindie. Congratulations, all the best for the Hanging Drop. Okay, sebelum kita habis ni, kejap. Sebab tadi ada orang tweet, kata Nana nak tengok baju daripada atas ke bawah. Macam tu, why not? Kita berikan kepada mereka-mereka yang ingin menonton ataupun nak bagikan cadangan sebelum kita nak belanja glam cam kita ni. Boleh follow Instagram kami dan juga Facebook Hiburan TV RTM ataupun di Twitter Hip TV RTM. Abang sini. Nampak. Ha, daripada kasut. Nampak? Ha, ini kita belanja baju kasut. Hari ini baju bersemula dengan HTV punya logo. Nampak sama. Jadi macam mana? Kalau ada komen untuk kita, tak kisahlah yang baik ke, yang tak baik ke, untuk membina. Boleh yang macam saya sebutkan di laman sosial kami saja. Okey, sebelum kita akhiri ini, kita akan hidangkan kepada anda apa yang menarik yang telah pun dipersembahkan di The Red Lantern Concert baru-baru ini di Muar. Dan katanya di Muar itu memang sangat-sangat meriah. Orang-orang Muar ni. Ha, orang-orang Muar ni memang semuanya macam gini. Ha, jadi sebelum kita akhiri nanti, bolehlah anda saksikan persembahan yang gilang gemilang di The Red Lantern Concert. Saya Nana Mahazan, kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Dan di samping tu kita sambil-sambil tu, apa kata kita jemput sekali lagi Dr. Su Winzi dan juga Douglas Lim. Ada limau. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Boleh makan ke? Boleh.